Ketua MPR RI Bambang Susatyo menggelar sosialisasi 4 pilar bersama Universitas Borobudur dengan tema Merajut Budaya Nusantara untuk Penguatan Kepentingan Bangsa dan Negara dalam Era Globalisasi pada Kamis 19 September 2024 yang bertempat di Gedung MPR RI Jakarta. Gelaran sosialisasi ini bertujuan untuk mengingatkan nilai-nilai kebudayaan bangsa di tengah masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak terbawa oleh arus globalisasi, serta mengingatkan betapa kritisnya nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam menjaga keberagaman budaya yang ada. Ya, hari ini kita bicara tentang menjaga budaya, nilai-nilai kebudayaan kita. Jadi banyak juga budaya-budaya kita, bahasa kita yang sudah punah atau hilang karena abainya kita menjaga nilai-nilai tinggi budaya yang kita miliki itu. Jadi hari ini saya menyambut baik inisiasi daripada Universitas Borobudur menyelenggarakan seminar tentang mempertahankan dan melestarikan kebudayaan kita, karena ini juga perintah Undang-Undang Dasar kita. Dengan adanya gelaran sosialisasi 4 pilar dengan tema Merajut Budaya Nusantara untuk Penguatan Kepentingan Bangsa dan Negara dalam Era Globalisasi, diharapkan dapat menumbuh kembangkan kebudayaan yang positif bagi kehidupan bangsa.